Halo semuanya, balik lagi bersama saya Handra di channel kita ini. Nah, di video kali ini kita akan bermain kembali Ori and the Blind Forest untuk part yang ke-10, teman-teman. Ya, part yang ke-10. Nah, kita akan dapat tantangan apa lagi nih, teman-teman? Atau nggak kita mungkin bisa dapat skill lagi nih, teman-teman. Soalnya mumpung nih di sini udah ada tinggal 4 skill nih, teman-teman. 4 skill. Ya. Oke, teman-teman. Udah gak sabaran lagi, yuk kita bermain game Ori and the Blind Forest ini. Eits, tapi tunggu dulu teman-teman. Tunggu dulu ya. Karena kenapa? Yuk, bagi teman-teman yang suka dengan game ini, boleh teman-teman kasih like-nya ya teman-teman ya. Terus juga, boleh yuk support channel ini. Caranya mudah dan gratis kok teman-teman. Tinggal nyalakan lonceng subscription-nya nih teman-teman yang ada di bawah ini. Ya. Terus juga, yuk nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru, video-video terbaru dari channel ini, teman-teman. Oke, teman-teman, let's go. Kita memainkan game Ori and the Blind Forest ini kembali. Let's play, teman-teman. Oke, bentar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita terakhir itu kita sudah bentar teman-teman ya, saya turunin dulu linknya. Nah, di part yang sebelumnya itu kita sudah apa melewati itu teman yang apa yang bola-bola gede yang berusaha menggiling kita teman-teman. Terus kita save di sini. Bentar ya teman-teman ya. Oke, terus abis ini kita ke bentar teman-teman, saya lihat dulu ke tadi atas ada apa itu? Oke, nggak ada apa-apa, kita mungkin kita ke sini, terus kita ke sini, coba ada apa nih teman-teman kira-kira? Oke, kita insert karena kita sudah dapat map stone fragmentnya nih teman-teman. Oke, kita aktifkan. Kita buka map yang mana nih teman-teman? Oh, oke, kita buka map yang di sini. Wah, besar juga nih teman-teman mapnya. Terus juga bentar. Oh, itu di bawah ada buat save tuh teman-teman. Ya, terus juga ada apa lagi? Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan permainan ini. Di let's go, kita langsung balik. Nah, enaknya kalau di tempat ini nih, kita bisa teleport nih, teman-teman. Kita bisa berpindah tempat. Tinggal pencet X to grab. Terus kita tinggal pilih yang bentar, teman-teman. Coba saya lihat dulu ya. Bentar, kita pindah ke, kita ke sini. Langsung kita teleport, teman-teman. Jadi kita udah nggak usah capek-capek lagi tuh jalan-jalan. Oke, mantap. Bener nggak kita nyampe sini? Oke. Nah, berikutnya kita mungkin saya ke bawah dulu kali ya buat dapetin yang ini nih, teman-teman. Kita ke kiri dulu deh, teman-teman ya. Buat dapetin sesuatu, teman-teman tuh di bawah sini. Mumpung nih udah apa? Udah airnya udah jernih nih teman-teman ya. Dapat apa nih teman-teman? Oh, ada pengungkitnya nih teman-teman. Bentar ya, coba saya kita cari dulu. Wah, jadi ingat-ingat lagi nih teman-teman pas lagi yang part-part pertama ini nih
Ini masih tutorial-tutorialnya nih, teman-teman. Bentar, coba kita cari dulu itu. Kayaknya ada yang harus kita aktifkan deh nih, buat biar kita bisa ke bawah nih, teman-teman. Di mana ya? Bentar ya teman-teman ya, kita coba cari dulu, pelan dulu. Mungkin kita kesini dulu ya teman-teman. Daripada nggak ketemu, kita ke tempat yang lain dulu aja. Bisa ke atas nggak nih teman-teman ya? Coba saya cek dulu. Bisa ke atas ya, boleh nih. Kita coba dulu. Belum bisa sih teman-teman. Oh, bisa nih kita manfaatin nih teman-teman. Makasih. Bentar, itu gimana cara itunya ya, aktifin ya teman-teman, bentar deh. Gak bisa. Belum kali ya teman-teman ya, kita belum bisa kesini kayaknya nih. Oke, kita udah kesini tapi belum bisa kita iniin. Oke, nggak apa-apa. Hop. Oke. Gak apa, kita kesini dulu aja ya teman-teman ya. Wis. Kita lihat dulu ada sesuatu nggak di sini. Oke, nggak ada. Kita lanjut. Kita dapet ability point, teman-teman ya. Penasaran nih saya di sini ada apa nih teman-teman. Oh, dapat energy cell teman-teman. Lumayan nambah nih jadinya. Oke, udah. Kita balik teman-teman ya. Atau kita lurus terus deh teman-teman ya. Kok begini nih videonya? Coba kita kesini dulu teman-teman ya. Kira-kira sesuatu nggak sih? Kita butuh ini nih. Nah, kita balik lagi ke sini. Gak muncul lagi teman-teman.
Okay, ability cell teman-teman. Okay, sudah dapet. Kita bisa nih aktifin ability-nya teman-teman. Kita save dulu. Oh, make ability cell. Boleh nih teman-teman kita aktifin. Okay. Nah, berarti sekarang kita bisa tahu nih teman-teman. Nah, tuh. Itu energi itu apa ability ability energy cell-nya ya teman-teman ya. Bentar, coba saya lihat dulu bener gak. Oh ya, ability cell itu oke. Kita lanjut, kita ke bawah teman-teman. Kita lanjut ke sini teman-teman ya. Oh, ini bisa ke atas nih. Mesti tadi manfaatin musuhnya tuh teman-teman. Saya lupa. Entah di sini ada nggak ya? Belum ada. Bentar. Bentar ya teman-teman ya. Coba kita ke sini lagi. Atau muncul lagi? Iya, udah nggak muncul teman-teman. Gimana nih? Seperti tadi saya manfaatin tuh. Oke. Nah, kita coba kesini deh teman-teman ya. Save dulu, pun jauh sekali teman-teman, nggak apa-apa ya. Saya kira dekat. Siap dulu deh teman-teman. Agresif ya teman-teman tuh. Apa burung hantu yang kecilnya itu. Bisa dari sini nih teman-teman. Yang apa di sini sebetulnya? Langsung mati teman-teman. Tanggung sih ya, lihat sini aja deh, sama aja. Sini aja teman-teman. Oke.
kulit teman-teman ya. Ke kanan maksudnya ke kiri lagi. Karena kiri di kiri itu tuh itu udah mulai buka peta baru lagi teman-teman. Oke, saya mau kesini dulu deh. Saya mau ambil ini semuanya dulu. Semoga aja bisa ya teman-teman ya. Dapat bisa terus tinggal bagian yang sini teman-teman, saya belum bisa nih ke atas sini. Kalau belum bisa bentar teman-teman, saya coba dulu ya. Saya emang belum bisa deh teman-teman. Kenapa kita ke bawah lagi? Udah bisa, yes. Bentar ya teman-teman ya. Oke, udah bisa, yes. Dapat apa nih? Ability saya lagi. Woi, udah bisa lagi nih teman-teman. Coba bisa lagi, bentar. Udah, kita balik dulu deh teman-teman ya. Sini aja nggak apa-apa. Oke, saya mau aktifin ability increase the spirit like and spirit. Oke, bentar teman-teman. Oke, nggak apa deh, aktifin aja teman-teman ya. Oke, kita save, terus kita teleport teman-teman. Kita teleport ke sini lagi aja nih. Saya mau dapetin yang ini, yang di atas ini. Dapat udah. Teleport aja deh teman-teman ya. Kita teleport ke sini.
di sini tuh apa ya? Coba dulu deh teman-teman ya. Ups, ampun deh. Rasa hajar ya saya. Oh, yang di sini nih teman-teman. Yang kita mau seberang nggak bisa. Sesis kan udah bisa ya teman-teman. Yes, sudah bisa. Sudah ketapa lagi di sini. Situ dulu ya kali. Tomnya kita ini dulu aja kali ya, amatin semua dulu. Ntar itu yang apa, kita ke situ aja dulu deh. Udah bener-bener kita ke sini dulu aja, ke bentar teman-teman ya, ke sini dulu aja. Kita ke kiri teman-teman. Atau ini apa yang akan kita dapat nih, tantangan apa lagi nih teman-teman? Kita sebelumnya saya set dulu deh. Kita set dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita berpetualang ke sebelah kiri teman-teman. Kira-kira ada apa aja nih tantangannya? Penasaran nih teman-teman. Di atas ada apa tuh? Yes, dapat apaan itu, ampun deh. Ntar kalau mau ke situ, wah jauh nggak nih teman-teman. Coba deh siap dulu deh ya. Oke, penasaran saya nih, di seberang itu ada apa. Hop. Saya mau sampai atas tuh, tadi itu ada apa tuh? Penasaran, penasaran? Saya juga penasaran teman-teman ya. Waktu kita lihat sini bisa nih, bisa nggak nih teman-teman lihat sini? Yes, bisa. Hahaha. Oke, udah dapat lagi nih teman-teman. Kita update lagi ability. Oke, nggak apa deh, ini deh teman-teman ya, life markers ini dulu. Di sana ada apa lagi tuh?
Kayaknya udah tua teman-teman. Oke, kayaknya udah gak ada apa-apa lagi. Kita balik lagi ke sini deh teman-teman ya. Kita balik lagi ke sini. Bentar, saya siap dulu. Oke, udah siap. Tuasnya lagi teman-teman. Oh, tuasnya di situ tuh teman-teman. Oke, ini sih di sini ya teman-teman tuasnya ya. Oke, nggak apa, kita aktifin. Coba kita lihat di sini apa tuasnya. Oke, di sana. Naik lagi dong ke atas teman-teman. Jauh banget. Ntar. Oh, kita kesini dulu aja ya teman-teman, gak apa ya. Nyambung juga kan ternyata. Coba dulu di sini teman-teman. Accept lagi. Oke. Emang mesti ke sini sih. Bisa mungkin tidak ketahuan lah maksudnya gitu ya teman-teman ya.
Yes, berhasil. 48 nih teman-teman. Oke, kita save dulu. Save lagi. Gimana nih teman-teman? Rempong nih teman-teman. Sekarang all as long as crow is out here. Oke. Tadi udah save belum teman-teman? Kita save lagi deh ya. Laba-laba sialan. Berarti batu itu emang buat nimpa hole-nya ini nih temen-temen ya, jadi langsung kacau itu apa hole-nya ketimpa, gagal ketimpa. Oke, kita nya ada di sini. Tapi saya tadi kenapa nggak coba ini aja, coba dulu ya temen-temen ya. Kok nggak mau loncat nih? To use this item, press B and then press ZR. Okay, Kuro Feeder will allow Ori to glide freely to or right. Okay. Coba teman-teman, kita penasaran ya. Yes, kita save dulu. Gimana nih? Nggak mau nyoba lagi nggak temen-temen? Kita kesini dulu ya teman-teman ya. Yes, kaget saya. Kita aktifin lagi. Oke,
Oke, lanjut. Bisa. Sisa satu nih temen-temen di sini.
Ya, teman-teman kita dapat skill apa yo? Nah, di sini kita udah dapat ini nih, teman-teman, buat para layang ya, teman-teman. Berarti tinggal 3 skill. Nah, ini kira-kira dapat skill yang mana nih, teman-teman? Oke, kita aktifkan Y-nya. Penasaran nih, teman-teman. Dapat skill apa ya? Build and climb, use press X against the wall. Oke, coba teman-teman ya. Wow. Sekarang udah bisa benar-benar kayak Spider-Man, teman-teman. Keren nih, keren. Wow. Oke, kita save dulu. Oke, teman-teman. Ya, semuanya kita sudahi dulu permainan game Ori and the Blind Forest part 10 ini nih, teman-teman. Wah, mantap ya. Untuk part 10 ini kita langsung dapat 2 skill nih, teman-teman. Salah satunya itu skillnya adalah para layang yang Kuro Feeder, terus apa satu lagi yang climb. Yang climb itu tuh jadi ibaratnya kayak Spider-Man gitu, teman-teman. Bisa merayap di dinding, teman-teman. Wah, terus juga kita tadi tantangannya itu wah banyak ya, teman-teman. Saya susah jelasinnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk Ori and the Blind Forest part yang 10 ya, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, play original, stop piracy and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao. Shhh.